Oke, buat teman-teman pecinta atau pengguna kendaraan Zebra Espas, malam ini kita ngopi bareng bersama teman-teman komunitas pecinta dan pengguna Zebra Espas Zebra Jatim Community Chapter Ponorogo. Malam ini selain ngopi, kita mau oprek ini speedometer. Ini Zebranya S89 ya, Mak, ini ya. Ya, ini tipenya S89 ya, tahun 93. Nah, kegedean loh kita ya. Ini bekas apa ini? Ini untuk membuka dashboard ini ternyata sangat mudah sekali, teman-teman. Ternyata tidak perlu baut, jadi kita tinggal mencokel ini. Ini frame yang ada di depan ini kita congkel, nanti kita sudah langsung bisa lepas. Nah, nanti kita bisa oprek speedonya, kita bersihkan, ataupun nanti lampunya kita ganti dengan yang LED. Oke, Om, dibuka, Om. Nah, teman-teman, ini cara membuka oprek apa itu, apa jenis speedometer ya, S89, kita tinggal congkel tanpa baut. Nah, sangat mudah sekali buat teman-teman pecinta dan pengguna Zebra. Nah, ini di tangannya cilik. Tangannya cilik ya, ini di rogoh. Bolongannya kok ratemu? Iya, di rogoh dirasa nih, bolongannya pas apa ora. Nah, untuk teman-teman yang punya Zebra Espas atau ini Zebra S89, kalau mau membersihkan sepedo tinggal congkel framenya, kemudian ada dua baut sepedo, nanti bisa lepas, baru kita nanti bisa membuka kaca speedometernya dan dibersihkan. Ini oprek, Om. Ini Pak Korcap ini. Tadi speedometernya ben padang kaya dek konco-konco. Ternyata lampunya itu sudah koit. Nah, ternyata cara buka Zebra S89 itu sangat mudah sekali tanpa ada baut framenya itu. Tinggal congkel. Iki wis nggowo anu to. Wis nggowo pelit ya to. Kurang teko tangane. Nanti. Wis tak undur. Lampu penerangan LED tinggal pasang. Pasang terus diputer. Kita. Lu panik kuning lho? Putih ini. Balik. Dua kuning. Balik. Ya dipasang kuning. Kalau enggak nyala ya dibalik nes nyala. A few moments later.